Wanita yang digelandang ke Makodim 0907 Tarakan, Kalimantan Utara ini berinisial SL. Ia ditangkap karena kedapatan membawa 4 bungkus sabu-sabu dengan berat 400 gram. Penangkapannya terjadi di Pelabuhan Tengkayu usai pelayaran dengan kapal cepat dari Nunukan. Komandan Kodim 0907 Tarakan menyatakan wanita ini mengaku narkoba tersebut dibawa dari Tawau, Malaysia dan akan diserahkan pada seseorang di Tarakan. Ia nekat melakukan itu demi imbalan 30 juta rupiah. Kalau sesuai dengan alamat, ya, sudah keluar dari Malaysia, Tawau. Tim unit Intel Kodim 0907 Tarakan dapat informasi laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Pelabuhan Tengkayu 1, Kota Tarakan. Kemudian dengan waktu yang singkat kita kembangkan sehingga pada pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, tim unit Intel Kodim 0907 Tarakan menuju ke Pelabuhan Tengkayu. Selanjutnya pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah, tim unit Intel melihat seorang ibu yang diduga membawa narkotika jenis sabu dengan membawa kardus. Pada pukul 10.50, tim unit Intel Kodim mengamankan seorang ibu dan menggeledah di dalam mobil dan didapatkan 4 kantong. Diduga 4 kantong jenis sabu dengan berat kurang lebih 400 gram. Kemudian pada 10.50 untuk meyakinkan kami bawa yang tersangka ke kantor Kodim untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bersamanya ikut disita ponsel, uang dalam pecahan rupiah dan ringgit Malaysia, 5 kartu ATM, dan beberapa bukti lain. Untuk penyelidikan selanjutnya, pelaku berikut barang bukti diserahkan ke polisi. Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Masih duduk dulu. Ya, duduk.